warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul. Saya Nazar. Kami daripada SMK Balun Tawau. Hari ini kami akan melakukan 4 eksperimen berkaitan ketumpatan dan tekanan udara. Oke. Jadi kami harap Anda semua terhibur. Eksperimen yang pertama yang kami akan buat pada hari ini adalah tekanan udara dalam gelas. Jadi, bahan dan nadas yang kita perlukan adalah pinggan dan lilin, khususnya pewarna, mancis, dan yang terakhir yang kita perlukan adalah gelas. Jadi, boleh tolong aku isikan kan? Ya, boleh. Oke. Kita akan isikan air dalam kuantiti yang sedikit. Dia tidak boleh juga banyak. Oke. Seterusnya, kita masukkan pewarna. Oke. Selepas kita masukkan pewarna, kita bakar lilin ini tadi menggunakan mancis. Oke. Sekarang kita melihat lilin sudah menyala. Aduh, kesal cakap. Sebenarnya lilin sudah menyala dan air pun sudah diwarnakan. Jadi kita tutup dengan gelas. Oke. Dan terus itu kita lihat apa yang akan terjadi dengan air yang berwarna itu tadi. Kau boleh tengok kan? Ya. Macam mana air itu boleh naik? Oke. Kita tengok di situ. Lilin semakin lama dia akan jadi semakin redup. Karena dalam proses pembakaran oksigen amat diperlukan. Namun dalam ruangan yang tertutup oksigen yang diperlukan amat terbatas. Seterusnya sehingga beberapa saat setelah lilin redup ditutup dengan gelas, api pada lilin ini semakin lama dia, kau boleh tengok kan? Dia semakin menghilang. Menghilang. Oke. Seterusnya molekul oksigen yang hilang, kenapa aku tahu nih? Oke. Terus molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang di luar. Jadi aku boleh paham kan sini? Kan? Ya. Jadi yang terakhir, tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar dari dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar gelas terhisap masuk ke dalam gelas. Jadi kau boleh paham kan di sini? Ya, boleh. Oke. Oke. Eksperimen yang kedua kami akan buat pada hari ini adalah anti gravity. Bahan dan nadas yang kami perlukan adalah gelas, cardboard, dan sedikit air. Oke. Seterusnya, sesudah air diisi dalam gelas, ambil cardboard dan letakkan cardboard di atas gelas tersebut. Dan sekarang aku setuju komen. Boleh lihat ya. Tekankan dia sedikit dan terbalikkan. Sekarang kau boleh tengok kan? Ya. Kenapa cardboard tidak jatuh? Ini aku mau terangkan sama kau nih. Oke, cardboard ini tidak jatuh disebabkan tekanan udara bertindak ke semua arah dan sentiasa ingin mencapai keseimbangan seperti tadi. Khususnya udara dalam gelas dan di luar gelas adalah sama, seimbang. Sebab itulah air di dalam gelas tidak bergerak. Kau paham? Paham. Oke. Apabila gelas diisi penuh dengan air dan ditutup dengan cardboard, tiada udara masuk ke dalam gelas. Jadi, tekanan udara dalam gelas adalah lebih tinggi daripada dalam gelas. Apabila gelas diterbalikkan, udara di luar gelas
mengenakan tekanan ke atas cardboard menyebabkan cardboard tidak jatuh dan air tidak tumpah. Jadi itu saja. Oke. Eksperimen ketiga yang akan kami lakukan ialah telur timbul tenggelam. Oke, Syahrul. Ya. Mau tanya kau satu. Kau sedar nggak kalau kita di laut, kita lebih mudah terapung berbanding kita berada di sungai? Kau sedar? Aku pun baru sedar. Kenapa benda itu boleh terjadi? Oke, ini kan bukan satu ilusi, tetapi ini nih satu konsep sains yang berkaitan dengan ketumpatan sesuatu bahan. Oke. Aku akan tunjukkan kau satu eksperimen berkaitan dengan itulah. Oke. Oke, bahan-bahan yang diperlukan ialah dua buah bekas yang telah dilabelkan dengan label A dan B, dua biji telur, dan garam yang telah disukat sebanyak 10 sudu. Oke. Mula-mula, kau boleh tolong aku isikan air? Isi ke dalam kedua-dua bekas tersebut. Yang mau setengah? Ya. Oke. Kemudian, masukkan garam ke dalam bekas yang berlabel E. Kemudian kacau larutan garam ini sehingga ianya sebati. Kita masukkan dua biji telur ke dalam air. Satu dalam bekas E dan satu dalam bekas B. Oke, kemudian lihat apa yang akan berlaku. Oke. Wah, macam mana benda ini boleh terjadi? Oke. Telur yang dalam bekas B ini tenggelam ke dalam segelas kerana telur ini lebih tumpat daripada air. Oke, dan bekas E pula apabila kita larutkan garam ke dalam air, air ini menjadi lebih tumpat daripada telur. Sebab itulah telur ini lebih dapat timbul. Nah, itu saja. Sekarang tenggelam. Oke. Bahan-bahannya ialah dua buah bekas yang telah dilabelkan dengan label E dan B. Dua biji oren, satu oren yang telah dikupas kulitnya, dan air sekali, air satu botol. Oke, boleh tolong isikan air? Baiklah. Sekejap, pilih sikit. Oke. Oke, sebelum itulah kan, aku mau kau teka, oren mana yang akan tenggelam dan mana yang akan timbul? Sudah pastilah oren yang ini akan tenggelam. Kenapa? Sebab dia lebih berat daripada yang ini. Oke, aku akan buktikan yang kau salah. Oke, kita tengok. Lihat. Hah? Macam mana benda ini boleh terjadi? Oke. Walaupun buah oren dengan kulitnya ini lebih berat, tapi dia akan tenggelam dan dia akan timbul. Oh. Ini kerana buah oren, ni buah oren ni menyimpan apa namanya ni? Poket-poket udara yang akan membuatkannya membuat ketumpatannya menjadi lebih rendah. Sebab tu dia timbul. Sekarang baru aku tahu. Ini tenggelam sebab itulah kulitnya sudah dikupas. Sebab tu dia tenggelam. Dan itu saja daripada kami. Yang kami telah membuat 4 eksperimen yang berkaitan dengan ketumpatan dengan tekanan udara. Jadi, semoga anda di rumah akan mendapat ilham daripada apa yang kami lakukan itu tadi. Dan itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.